Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum saya lanjutkan ceramah saya ini pada tuan-tuan guru wali ulama kat sini, kalau ada salah silap saya tolong, sebab saya baru tahu ni ada kepala tu Ustaz Syed Kali Al-Zufri kat sini. Kepek saya kalau ada salah silap tegur lah ceramah. Senang semangat ni kan. Tuan-tuan, saya sambung tuan-tuan ceramah saya tadi tentang apa? Makcik tadi tuan-tuan yang pasal gudang tadi. Dia kata nak Allah sayang dia. Tuan-tuan, apa maksud Allah sayang kita tuan-tuan? Pernah kan dengar? Redha Allah, redha, 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 redha. Redha ni apa tuan-tuan? Saya pernah tanya tuan-tuan kat pelajar sekolah. Bila saya dekat pelajar sekolah sebab dia orang paling hujur tuan-tuan. Tanya orang tua dia tak jawab saya. Adik, apa yang kau faham tentang redha? Kata, Ustaz, dah usaha sungguh-sungguh Ustaz, tak dapat, redha je lah. Masa redha tuan-tuan, kita salah faham tentang redha tuan-tuan. Kita orang Melayu Islam, kita lah, kita Melayu Islam. Saya Melayu tuan-tuan, walaupun muka macam Pan Asia kan. Kita jarang tuan-tuan faham tentang term-term agama kita dengan baik. Contoh riba, sekarang bagus lah. Dulu kalau pasal riba, tak boleh riba, kita buat bunga je. Kita faham term-term dengan baik. Redha tuan-tuan, bukan redha je lah pasrah tu. Kita faham redha tu pasrah. Biarlah. Redha ni kesukaan Allah. Allah redha kepada kamu, Allah sayang pada kamu, Allah terima amalan kamu. Itu redha. Maksudnya bila Allah terima kita, syurga untuk kita tuan-tuan. Nak Allah sayang kita. Tuan-tuan pernah dengar tuan-tuan kita sebut apa? Redha mak ayah penting. Apa maksud redha mak ayah tuan-tuan? Adakah terima dia? Adakah macam tak, dia kena ada sayang ni mak kita. Ini sebagai penonton yang cerita redha ni, yang panjang pula cerita redha ni. Tuan-tuan kenal seorang pelawak namanya Allah maksudnya Ajak Sepah Ajak Syarul Syarul. Kan Ajak Syiro dengan Syarul Syiro. Tuan-tuan tak tengok tak apalah. Dia pelawak tuan-tuan. Saya forum dengan Syarul ni. Syarul ni pelawak, dia juara Maharaja Lawak Mega tuan-tuan. Dia kata apa? Tiga kali dia masuk Raja Lawak tuan-tuan. Tiga kali dia kalah. Dia kalah. Maharaja Lawak musim pertama tuan-tuan, dia masuk bergabung dengan Ajak tadi. Buat kumpulan Syiro. Dua-dua bergabung tuan-tuan, kalah juga tuan-tuan Maharaja Lawak Mega musim pertama. Satu hari tu dia kata kat saya tengah ceramah, dia kata apa? Ustaz, bila ustaz kata pasal redha ni saya teringat tu benda, pasal redha mak. Saya ustaz, saya dengar ceramah Datuk Fadil Kamsah masa tu kat dalam radio. Datuk Fadil Kamsah kata apa? Pernah tak kita tanya mak kita tentang kerja kita sekarang ni, mak kita redha kita ke tak? Kemudian Datuk Fadil Kamsah kata apa? Jangan kita assume mak kita suka kita kerja. Kena keluar pada mulut dia. Ah, mak okey je kau kerja tu. Itu baru redha. Pengakuan ataupun pengiktirafan. Kadang kita suka assume-assume tuan-tuan. Mak saya okey kot, saya tak balik ni dah 2 bulan. Jangan assume tuan-tuan, tanya. Kita suka assume-assume. Tuan assume tuan-tuan. Mana boleh kita assume perasaan ataupun kehendak orang lain? Tak mungkin. Tanya. Mak saya okey je kot untuk rumah kakak tu. Anak dia juga. Tantang dia suka kita tuan-tuan. Ni dalam keadaan yang lain. Macam-macam keadaan kita tanya mak kita. Supaya keluar pada mulut dia sebenarnya. Sebenarnya dia memang redha dengan benda tu. Kemudian Syarul ni tuan-tuan jumpa mak dia. Dia tanya mak dia, dia kata, seperti mana Datuk Tuan Syamsah kesan dalam apa nama radio. Eh mak, mak sebenarnya okey ke? Abang ni kerja pelawak. Dia kata apa sebenarnya tak okey sangat. Orang tu cakap, anak mak ni pelawak. Tak ada kerja lain ke nak cari duit? Tu mak anak dia kata, mak macam ni lah mak. Mak doa sungguh-sungguh saya ni lepas ni bagi motivasi ke orang ramai. Bagi jumpa mak rempit. Dan Syarul-syarul tuan-tuan, dia orang yang paling aktif kat Johor tuan-tuan, menyantuni mak rempit. Oh susah ni. Berkat jumpa mak dia ni. Mak dia kata, kalau macam tu kau jadi pelawak, tapi pelawak yang bagus. Mak redha. Tuan-tuan, Maharaja Lawak Mega tuan-tuan, musim kedua lepas mak dia redha, jadi juara tuan-tuan. Juara Maharaja Lawak Mega tuan-tuan. Cerita tuan-tuan pada dia. Saya dengar sendiri, first hand information. Hadis ni sahih tuan-tuan. Pada dia sendiri kan. Tentang apa berlaku tuan-tuan? Ya redha tuan-tuan. Benda yang kita harapkan redha Allah tuan-tuan. Buatlah apa pun tuan-tuan, redha Allah ni akan hadir dengan ikhlas tuan-tuan. Sebagai penutup, saya tuan-tuan satu hari ni pergi PPR. Hantar kawan saya PPR, projek perumahan rakyat kat KL aja kan. PPR Batu Muda. Saya hantar kawan saya, saya, kawan saya, kawan yang ketiga. Tak payah sebut nama lah sebab ada rakaman. Rupanya page besar yang rakam saya. Tuan-tuan perempuan, saya pergi dengan kawan saya, pergi PPR. Ada seorang kawan saya ni jenis lembut perkataan dia. Macam saya kata dia macam Mufti Bilayah. Dia lembut.
out aku, saya sampai kat kawan saya ni, kawan saya yang nombor dua ni, kawan saya pertama ni jadi lembut hati ni, ay susah sangat saya bagi nama dia, Syakir. Syakir ni yang lembut, yang Umar ni yang agak keras sikit jiwa dia. Saya lalu tuan-tuan sampai PBR, Umar dia kena turunkan dekat rumah PBR ni. Dia kata, eh Rahmat, ada rezeki Rahmat. Rezeki apa? Parking kosong. PBR ni tuan-tuan, tak kalau kat KL tuan-tuan, parking tu rezeki tuan-tuan. Betul. Parking rezeki. Pergilah mana-mana pasar raya dapat parking rezeki tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, tiba-tiba ada parking kosong. PBR ada parking kosong ni ajaib tuan-tuan. Saya parking tuan-tuan. Kawan saya kata, Umar kata, eh aku nak ucap terima kasih ni korang hantar aku. Alang-alang ada parking ni, jom naik atas rumah, aku belanja korang makan aiskrim. Saya kata, oh jom. Tuan-tuan nak jadi cerita tuan-tuan. Kami bertiga jalan, tuan-tuan nak pergi lift. Lift rosak tuan-tuan. PPR ni bukan saya di parking, lift juga masalah tuan-tuan. Lift rosak. Kawan saya punya rumah tingkat 11 tuan-tuan. Saya kata pada Umar tadi, Umar lah saya sebut nama dia. Ni nama rekaan tuan-tuan, cerita betul. Tak nak bagi tuan nama saya, nama saya kawan saya kan. Saya kata kat Umar, Mah, kau naiklah sorang-sorang rumah. 11 tingkat ni, belengah badan saya kata. Umar yang ada jom dalam rumah nanti pun sampai datang apa kau pakai skrin pun lupa lah nak tadi. Eh takpelah, Syakir ni menyampuk. Syakir ni lembut tuan-tuan kau. Ini jenis sekalat slow ni. Rahman, jomlah kita tunaikan hajat kawan kita ni. Mana tahu bila kita tunaikan hajat kawan kita hari ni, Allah tunaikan hajat kita. Allah. Jadi hati lembut kita tak? Mana tahu disambung. Bila kita jadi tetamu kawan kita ni, Allah jadikan kita tetamu Allah. Oh, nah itu saya kata jom. Nak jadi cerita pakcik, tuan-tuan perempuan, sampai tingkat 7, Umar tadi buat muka tuan-tuan. Buat satu muka namanya muka minta sepak tuan-tuan. Kenapa saya kata gitu? Umar dia kata saya, Mat. Cakap saya, Mat. Dia orang marah, Mat. Apa dia? Mat, aku rasa aku punya kunci rumah tertinggal dalam kereta kau. Saya pun cakap pada dia, tak apalah. Kau pun dah cakap dia orang marah. Kau ambil kunci kereta aku ni, kau turun. Kau ambil kunci. Tapi Umar ni jawab pada tuan, jomlah sama-sama. Tuan ni tak marah sampai. Jomlah sama-sama, salah kau. Tak ada turun. Dia tahu tuan-tuan dengan saya tak boleh makan tuan-tuan. Dia pergi jumpa Ikhwan tadi. Yang hati lembut. Ikhwan, jom. Ikhwan tu kata mana? Boleh, jom. Saya kata Ikhwan, janganlah Ikhwan. Kamu bila kamu baik sangat kena buli. Macam ni lah kata kena buli. Baik sangat. Ikhwan kata tak apa Rahmat. Mana tahu ada hikmah. Allah baik tuan-tuan. Saya kata tak apalah Ikhwan turunlah saya main phone. Tuan-tuan, Ikhwan turun tuan-tuan. Naik semula tu cungap-cungap tuan-tuan. 7 tingkat tuan-tuan. Saya kata Ikhwan, macam ni Ikhwan. Best. Pergi dia pergi. Tak elok tuan-tuan pergi. Tapi saya saja nak buat Ikhwan yang berfikir tuan-tuan. Ikhwan kata Rahmat, hari ni Allah ajar sesuatu. Allahu Akbar. Hari ni Allah ajar sesuatu tuan-tuan. Apa yang Ikhwan belajar tuan-tuan? Kata Rahmat, pernah kan kita naik sampai tingkat 7, tertinggal kunci. Turun balik, naik balik. Sisi kan naik 7 tingkat. Saya kata, tahu pun Ikhwan. Rahmat, macam tu kot kat dunia ni. Kita buat banyak amal soleh. Pergi ceramah sana sini. Pergi kita pergi bisik sana sini. Pernah? Pernah? Allah kata masuklah syurga. Contoh itu kan. Allah kata masuklah syurga. Sampai pintu syurga tuan-tuan, tak boleh buka pintu syurga tuan-tuan. Apa kata malaikat? Patah balik ke dunia. Kau tertinggal kunci. Nama kunci itu ikhlas. Maksudnya. Sia-sia naik sampai 7 tingkat tuan-tuan. Sia-sia naik sampai atas tuan-tuan. Kau tertinggal kunci. Begitulah sia-sianya manusia. Kalau dia buat amal kebaikan, dia tak mengharapkan redha Allah. Dia tak ikhlas tuan-tuan. Dia bukan tak benda lain. Dan berita ikhlas ni, cerita ikhlas ni, saya pun kena tuan-tuan. Bukan tuan-tuan saya sebagai penutup. Ni habis kuliah ni. Habis kuliah ni. Nanti saya salam. Nanti kongsi ke siapa saya tak tahu. Salam ada sampul nama ni tuan-tuan. Ada yang malam ni jangan ada. Gurau lah. Sama tuan-tuan. Tapi cuba kami ni para pendakwah. Kami juga berlumah dengan ikhlas yang sangat susah tuan-tuan. Hari ni saya dah janji contoh sudah surah ufwah. Tiba-tiba datang jemputan daripada Menteri Besar Salamah. Mana tahu? Yang saya tahu bayaran lebih tinggi. Saya tahu orang lebih besar. Boleh tak saya cari ganti kat sini? Boleh. Kalau ikut hukum boleh. Dia kalau jemaah okey. Tapi saya ni. Ikhlaskan tu sebenarnya. Faham tak? Ikhlas ni satu perjuangan. Ikhlas ni satu benda yang kita kena usahakan. Moga-moga kita macam maksyid tadi. Bila dia retok buat benda tu tuan-tuan. Memang hanya untuk cinta Allah. Allah angkat darjat amalan tadi luar biasa. Ramai orang solat, ramai orang berzakat, ramai orang sedekah. Tapi inputnya, outputnya, hasilnya berbeza setiap apa yang kita niatkan. Jadi tuan-tuan cukup sekadar itu. Dan sebagai penutup tuan-tuan, hari ini kalau masih ada masa pergi berkorban tuan-tuan. Jangan ibadah korban. Kalau surau cinta apa, pergi cari. Kenapa?
Kenapa? Sebab inilah syiar agama kita. Benda yang patut kita lakukan bulan Zulhijjah adalah berkorban. Ustaz, tahun ni tak cukup duit, tak apa. Mula tabung pada sekarang untuk tahun depan. Sehari RM1, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, 365 hari. Tuan-tuan akan kumpul RM365. Tuan-tuan boleh berkorban ke Afrika atau ke Boja, tuan-tuan. Tapi yang the best, kata para ulama dekat tempat sendiri, itu at least nak buat korban. Tuan-tuan, korban, niat banyak-banyak nak korban. Kalau sempat lagi, minta rezeki surau, kan? Masukkan nama kita kalau kita ada duit lagi. Buat korban, insyaAllah. Wallahu a'lam, cukup sekadar itu. Minta maaf terkurang lebih. Apa yang baik itu datang pada Allah, yang kurang baik dengan saya. Saya bawa tabung, tuan-tuan. Tabung dekat kursi belakang tu, letak. Ke dah hilang dah tabung? Oh, situ. Oh, tu dia. Tabung ni, tuan-tuan, tabung wakaf. Wakaf Johor, saya pakai sekejap. Saya bawa wakaf Johor. Tapi malam ni, tabung ni khusus untuk Afrika. Siapa nak buat korban boleh juga. Tapi ini namanya sedekah korban. Mungkin ada yang tak cukup duit, yang RM10 dia main nak sekitar RM300.5. Kita gabungkan tuan-tuan perempuan punya duit. Kalau cukup ada RM700, kita buat 2 bahagian. Kalau ada RM300, kita buat 1 bahagian. Macam mana ni saya campur dengan jemaah lain. Allah Alam tuan-tuan, sedekah lah. Sebagai penutup tuan-tuan, yang saya kasih Allah, kali saya buat penutup lah. Dia dah tutup kan. Kalau siapa buat ibadah korban, ini tuan-tuan lah penutup. Siapa yang buat ibadah korban, jangan lupa larangan untuk ketik kuku dan juga cukur janggut ataupun cukur bulu-bulu. Amin? Jangan lupa. Pahala juga tu. Kadang-kadang kita lupa ya, jika masjid tak ingatkan ataupun tempat tak ingatkan. Saya ingatkan sekarang. Okey? Mula untuk apa? Untuk potong kuku ataupun awal-awal ni supaya apa? Nanti nak tunggu hari 10 Zulhijjah tu tak panjang sangat. Tak rimas sangat. Mula potong. Dan sepatutnya kita memang amalkan hari ini kita potong kuku. Masuk maghrib hari Jumaat. Sunnahnya untuk kita potong kuku dan sepatutnya potong kuku dan jaga kebersihan. Wallahu a'lam, apa yang baik datang pada Allah, yang kurang baik pada kelemahan saya. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Baik, kita tutup dengan bacaan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الإيمان وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حولنا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, kumpulkanlah kami di telaga Kautsar dan minum daripada tangan Nabi-Mu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, istajib lana du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takaballahu minkum.